kembali lagi di channelnya Damar Ulan Bro. Kocor-kocor guys. Saya lagi kocor-kocor perkebunanku. Kenang-kenangan dari tadi. Tak kok. Cabenya mahal di pasar guys. Mudah-mudahan yang dua. Ini hasil karya anak-anak pondok. Banyak yang belum ditanam. Mantap. Ini kebunnya Samsudin di sebelah rumah. Soalnya mau nanam di kebun. Kejauhan, oh, sore. Tapi yang sebagian ada sini belakang. Alhamdulillah yang sebagian sudah buah. Selama abah pulang dari Malaysia itu masak cabe di santan ini, cabenya ngambil dari sini, dari pohon sendiri. Abah semenjak pulang dari Malaysia minta santan cabe. Ini walaupun kecil, tua loh ternyata ini ya, ini udah buah. Buah loh. Ini buah lagi. Ini kualitasnya kurang besar kali kan ya. Kurang merang. Jadi enggak mau ini kebanyakan panas. Kurang montok. Nah, cabenya sih kecil-kecil udah pada buah. Tomatnya, Bun. Iya. Wow. Tomatnya ada besar-besar, Masya Allah. Besok beli pindang. Bikin ini. Bikin ayam pepes. Alhamdulillah ya Allah, tomatnya besar-besar. Tomatnya sedikit banget. Sampai rontok tomatnya. Sayur sama tempe enak, Bun. Hah? Sayur sama tempe juga enak. Pakai ikan asin. Ya, cocok. Mantap. Cocok. Terus bikin kulupan bayam. Kalau enggak daun singkong. Oh, ya Allah. Nasinya tiwul. Juga ada pohon jambu, pohon alpukat. Misalnya pohon alpukat sama pohon cabe itu, daunnya cabe itu bisa buat kadang apa pengobatan juga. Ada yang pakai daun cabe juga.
apa itu? Pengobatnya dari alam. Apa to lemo teti lo? Udah roti bobokan lo. Seger lagi. Airnya kurang besar. Ada kembang. Tinggal mindahin pun. Ini lebih. Ini ada pandan. Apa ini namanya? Seri. Sambung kene le. Terlalu panas di sini. Strawberry-nya nggak kelihatan ya. Ini rupanya udah pada buahnya. Kalau cabai putih ini nggak bisa merah ya? Enggak. Agak tua sedikit itu dia ini apa rontok. Sudah lah bun itu. Matikan Yan yang itu Yan. Yang di situ matikan kerannya. Ya Allah tomatnya bun, kenapa enggak diambilin? Belum kober. Sayur sama tempe pedes mantap.
Are banter lah iku. Sini lebih disiram sekalian tanahnya. Bersama Kang Brian juga ikut siram-siram ya Kang Brian. Bantuin Umi. Tapi kalau nggak disuruh ya nggak bantuin. Alhamdulillah ya pun hari ini rame. Lihat tanaman. Ya Allah, cabene wis nanu lho, Bun. Wayah ngerai lho, Bun iki. Iki. Disambung punya Ebrian iku lho, dilepas. Punya Ebrian disambung ning kene ya biar nyampe sana. Iya. Matiin sing kuwi namu. Enggak nyampe selatan loh. Sambung. Lebun disambung nih, Sebun. Biar nyampe selatan. Kan panjang kan.
panjang. Kebanyakan panas. Jadi enggak mau apa namanya? Enggak mau. Tak subur. Kalau cuma pakai merang doang itu iki ya. Panas juga enggak gelo. Ya Allah, tomat ini sampai anu susu jangan nganu nak tak rai sebenarnya jangan pindang ini kok enggak dibuangin bun. Oke. Iya ya Allah sampai kering loh. Pak suci nih bun. Pak makme. Enak ya sih. Langsung aku dari pohon. Enak. Mbak Allah sampai garing terongnya. Ini tiap hari bun marahnya kayaknya ini puanas. Kilo drone sampai kering. Sampai mati bun bun. Cuman sore doang. Biasanya kalau udah disiram sore gini paginya tuh seger. Oh, kita
hujan tuh. Iki hujan ini tenan tanamamu hujan kayak di sebul. Ini kan gede-gede toh ini sebul-sebulnya. Iya. Langsung makbul. Langsung tumbuh 1 kilo, 1 kilo. Satu pohon. Iki kejauhan iki, jadi kurang siraman. Siraman rohani. Terongnya ada terongnya, mati sate terong ya Allah. Si terong bulat kok terong lalap. Aku pengen nanam sawi deh. Suka air lo lek sawi iki bun, kilo bun kurang bun tambahin aja coba. Pak ini. Oh, super. Alah, hal ini selesai. Itu belum. Sebelah belum. Seger, seseger hatiku. Seger rasanya minum soda. Minum es opior apa? Es kopior, durian. Kocok. Durian kocok. Kayak es buah pun tidak itu durian utuh-utuh enak aling ya. Selesai. Besok lagi pun. Yang belum tahu kegiatan saya kalau sore hari. Siram-siram di perkebunan Pondok Nuswantoro.
Kebun mini ini namanya. Kalau kubur kan lebar, kalau ini mah kebun mini. Tutup. Ya Allah, ini langsung seger. Tuh kan langsung. Langsung apa namanya? Seger lagi. Ini ada perkembangan. Perkembangan. Yang sudah mengikuti saya di sore hari ini, terima kasih banyak. Semoga penjelasan saya selalu rezekinya barokah, keluarganya menjadi keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.